in the next spot. Di pa meron na pa mo nito. Magaling nito, grabe bang spot yung Lexus. Sabi nila buti. Yeah, memang ini semua mobil Lexus di sini. Ini yang Lexus, kantor parah. Tapi gue gak bisa masuk sayangnya. Di bonnya Lexus, di sini banyak sekali. Ada RX 300, ada LS, YS 250, ada LX, tentu ada NX. Ini konsumen. Di sini ada yang jaga, apa ikan yang jaga? Juga ada Outlander Cave. Ini mobil listrik harganya 1 M-an, 1 miliar. Di sini tadi yang gua buat sinematik tadi itu Triton. Ini Triton. Sekarang lampunya ya. Itu seperti ngikutin Expander semua. Kita langsung buat saja, kita grebek dalamnya. Kurang lebih ini adalah Outlander 1 miliar.
we have. Cup holder. Di sini ada mode eco mode. Di sini USB. Begitu kita masuk ke botnya Toyota, di sini ada Toyota Prius yang sudah dibelah untuk melihat, biar orang-orang bisa melihat apa saja komponen-komponen yang ada di dalam. Kurang lebih seperti ini, tidak panjang kali lebar penjelasannya, tapi ya. Oke, ini adalah Toyota Supra yang konon katanya ini basisnya sama kayak BMW Z4. Ini velgnya kalau ini seperti ini, bisa lihat velgnya, bisa lihat. Kayak bis. Nanti velgnya seperti ini. Oke, akhirnya kita sudah berada di dalam Toyota Supra yang baru. Tapi ini kelihatannya menurut gue ya ini mirip dengan BMW gitu. Ini tombol help. Here are a few important commands that I understand. Should I read them out? Ini adalah voice control. Voice command. General tips on voice. Navigation. Here are a few commands for navigation that I understand. To start navigation to a contact, say for example navigate to John Smith. To add an intermediate destination to the navigate to Jakarta. Touchscreen. Ya, dia juga touchscreen. Sekarang semua BMW dia bisa touchscreen. Belakang.